siap untuk ninggalin dunia hiburan karena entertain ini apalagi perempuan gak selamanya soalnya. Ya kalau ninggalin nah pastilah karena kan namanya juga kuliah di luar negeri kan, tapi kan pasti kan dia juga harus nyempetin waktu untuk kayak dateng mungkin kalau misalkan dia lagi nggak sibuk atau kan kita juga ada handphone video call LDR ya mungkin dengan adanya jarak kan bisa ketika balik ketemu lagi kan bisa kangen-kangenan kan. Aku rencananya di Amerika sih mau kuliahnya gitu. Tapi lagi ada pandemik di tahun ini ya doain aja semoga pandemik ini bisa cepat selesai tahun ini supaya tahun depan bisa new normal lagi terus udah bisa mulai beraktivitas dan bisa kuliah dan mungkin aja nanti aku bisa ajakin Billy untuk kuliah. Amin ya Allah, amin. Ya karena pasti kan di sana wawasannya lebih luas. Terus apalagi ya, mohon maaf lagi nih kalau misalkan aku nge-apply pekerjaan di Jakarta, karena walaupun aku kuliah di luar, aku pasti akan balik lagi ke Jakarta karena Jakarta Indonesia ini kan udah jadi rumah buat aku ya. Terus kalau misalkan aku apply Jakarta pasti lebih ya, mohon maaf pasti akan lebih dipandang lagi. Terus wawasannya jadi tambah lebih luas lagi. Terus ya lebih dihargai sih. Terus apalagi kan aku jadi tambah lebih belajar lagi untuk masalah bahasa Inggrisnya, untuk grammarnya, pronounce-nya dari setiap kata. Jadi lebih enak aja sih gitu. Tapi memang impian untuk keluar negeri, Amerika aja? Impian banget sih, enggak sih. Tapi ya coba aja, aku mau coba sesuatu hal yang baru sih. Tapi itu emang keinginan aku dan keinginan dari keluarga aku, apalagi terutama papa, pendidikan nomor satu. Iya, aku siap untuk ninggalin dunia hiburan. Karena entertain ini, apalagi perempuan, gak selamanya soalnya. Waktu gue pendekatan sama Amanda, dia pernah cerita sih, sumpah ya. Aku tuh pengen kuliah, tapi aku gak tahu nanti seperti apa kedepannya. Terus aku tuh pengen kuliah di sini, ambil jurusan ini. Ambil jurusan apa waktu itu, Seng? Bisnis. Terus karena lagi pendekatan waktu itu, gue mah cuma bisa ya udah itu mah selagi hal positif, selagi kamu mau dan selagi itu baik buat kamu, kamu jalanin. Dan kalau untuk sekarang ini, ketika gue jalin hubungan sama Manda, kalau lo kuliah jauh, ya sebisa mungkin gimana caranya gue susul. Maksudnya susul ya, mungkin kalau misalkan dia harus fokus untuk kuliah di luar negeri, misalkan memang kalau ini tercapai ya, tapi kan ini kan baru angan-angannya Amanda. Kita kan nggak tahu depan seperti apa. Tapi mudah-mudahan hal yang positif, hal yang baik, mudah-mudahan dijaba gitu loh. Kalau misalkan ini sampai kesampean gitu loh, ya sebisa mungkin gue, ya misalkan, karena kan gue harus juga bertanggung jawab di Indonesia, dalam arti gue juga banyak pekerjaan yang harus gue selesaikan. Mungkin gue kayak nyusul Amanda sekedar ketemu quality time beberapa minggu, mungkin seperti itu. Kalau untuk kedepannya gue sih belum ada kepikiran untuk seperti apa yang Manda inginkan gitu, maksudnya kuliah sampai ke luar negeri gitu, belum ada kesampaian sih karena gue masih banyak tanggung jawab yang harus gue tanggung gitu loh, dalam arti ya gue masih butuh yang namanya, mohon maaf, financial buat keluarga gue, buat adik-adik gue, dan mau gak mau gue harus kerja di Indonesia karena gue kan sebagai public figure ya. Mau gimana mencarinya, ya seperti inilah. Gue harus syuting dan mendapatkan sesuatu, sesuatunya bisa gue manfaatkan dengan baik buat orang sekitar dan orang-orang yang gue sayang gitu loh. Jadi kalau untuk omongan masalah perkuliahan di luar negeri itu udah terlalu jauh. Gue sih cuma bisa support aja lah buat Manda kalau memang ini kesampaian. Dan kalau misalkan bisa gue bantu dalam segi apapun itu loh, selagi gue bisa gitu sih teman-teman. Jadi intinya kalau Manda ini tipe orang yang tidak menyusahkan orang yang mandiri, segala sesuatunya dia kalau bisa dikerjakan. Lillahi ta'ala, dia tuh nggak pernah yang namanya bikin gua kayak ya apa ya apa? Bahasanya gimana nih apa, pokoknya gimana? Intinya nggak pernah nyusahin lah dia, kalau dia bisa ngejalanin dia sendiri, dia jalanin sendiri gitu loh, nggak pernah mengandalkan, bahasanya seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut gua sih masih jauh. Manda juga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Indonesia. Jadi intinya, apalagi sekarang masih ada pandemik, semua negara-negara sebagian masih di lockdown. Dan
ini masih jauh sih, masih jauh. Intinya gimana caranya hubungan gue sama Manda baik-baik aja dulu, lancar. Nanti kedepannya Manda pengen seperti apa, gue selalu mendoakan, gue selalu support gitu loh. Satu sama lain saling support dan mendoakan. Maksudnya balik lagi, kalau misalkan aku kuliah pun, aku juga gak bisa langsung kayak memantapkan diri kayak tahun depan aku harus fix kuliah ya. Karena kan aku balik lagi ke masalah finansial kan. Aku tanggung jawabnya lumayan besar juga di keluarga gitu loh. Aku masih punya tabungan juga sebenarnya buat kuliah, tapi kan kalau misalkan kedepannya kita nggak tahu nih ada problem atau masalah atau nggak ada kebutuhan di dalam keluarga aku, ya pasti aku akan lebih prioritaskan itu.